Di awal tahun 2024, perfilman Indonesia akan kembali diramaikan dengan film horor terbaru yang berjudul Pemukiman Setan. Film ini disutradarai oleh Carlos Gozali yang sebelumnya sukses dengan film horor berjudul Kodrat tahun 2022. Film ini akan mengajak penonton pada sebuah misi yang menguak sebuah misteri dan kemudian mengancam keselamatan semua orang. Film terbaru dari Magma Entertainment dan Rapi Film, Pemukiman Setan, akhirnya merilis trailer dan teaser poster yang mengejutkan. Dalam teaser poster bernuansa merah dan hitam ini, bisa dilihat sosok wanita dan sebuah rumah yang menambah suasana yang mencekam. Dari teaser trailer film Pemukiman Setan ini, juga disaksikan bagaimana sebuah rencana berakhir dengan hal tak terduga dan berujung mengancam nyawa. Sutradara yang tahun ini berhasil menyabet penghargaan Sutradara Terpuji Festival Film Bandung tahun 2023 dan pemenang Sutradara Terbaik Genre Horor Festival Film Wartawan Indonesia 2023 itu memberikan sentuhan horor yang baru dan membuat penonton tak akan bosan karena berbeda dari sebelum-sebelumnya. Film Pemukiman Setan mengisahkan seorang perempuan yang bernama Alin yang diperankan oleh Maudy Efrosina yang pernah menjadi korban kekerasan keluarga. Menyisakan trauma dalam hidupnya, ditambah lagi dengan masalah ekonomi yang membebani. Dia bersama tiga temannya memutuskan untuk merampok sebuah rumah antik. Tanpa mereka sadari, rumah antik tersebut menyimpan rahasia terkutuk. Keputusan untuk merampok rumah itu menjadi pilihan yang salah karena nyawa mereka pun terancam. Begitu mereka memasuki rumah, berbagai teror dari makhluk gaib langsung menghadang. Mereka tidak mengetahui nyawa mereka terancam. Teaser didominasi warna gelap dengan kehadiran seorang wanita misterius. Mereka menyadari bahaya tersebut dan berusaha sekuat tenaga untuk keluar dari ancaman tersebut. Ternyata ada rahasia terkutuk di dalam rumah antik tersebut. Dengan melihat trailer, tentu saja penonton dibuat penasaran apakah mereka berhasil selamat atau tidak. Menyadari hal itu, mereka lantas berusaha sekuat tenaga untuk bisa keluar dari ancamannya. Dengan trailer tersebut, kalian tentu penasaran apakah mereka berhasil lolos atau tidak. Dari sekilas sinopsis film Pemukiman Setan ini, semua pihak yang terlibat memang berupaya untuk menghadirkan tontonan yang unik. Dalam artian, tontonan tersebut memiliki daya tarik tersendiri dan berbeda dari film horor sebelumnya. Di film ini, ada beberapa aktor yang ikut memerankan film Pemukiman Setan ini. Di antaranya, Maudy Efrosina, Adinda Thomas, Bisma Mulia, Dava Wardana, Ashira Zamita, Agus Ceha Mahesa, Jared Ali, Putri Ayudia, Rizky Hanggono, dan Teuku Rifnu Wikana. Nah, itulah beberapa informasi dan sinopsis film Pemukiman Setan. Apakah kalian tertarik untuk menonton film yang satu ini? Silahkan komen di bawah. Untuk jadwal penayangannya sendiri, film Pemukiman Setan ini akan segera tayang pada Januari 2024. Untuk tanggal penayangannya sendiri, masih belum ada rilisan dari pihak produksi. Namun, menurut beberapa sumber yang kita dapat, seperti Wikipedia, film ini akan tayang pada tanggal 18 Januari 2024 jikalau tidak ada jadwal perubahan. Terima kasih sudah menonton video ini. Pastikan kalian tidak ketinggalan video terbaru lainnya dengan cara mensubscribe channel Phone News dan share ke teman-teman kalian agar kalian tetap terupdate seputar dunia perfilman dari channel Phone News. Jangan lupa kirim super thanks sebagai bentuk respect agar channel Phone News lebih semangat lagi upload video terbaru. Sampai ketemu di video selanjutnya dan selamat beraktivitas.